Sebenarnya Wahabi itu apa, Ustadz? Aku Wahabi. Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Itu Wahabi. Namanya dulu Wahabi. Wahabi ini nama pendirinya, muasisnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dia kakak beradik. Nama kakaknya namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Yang dia ini namanya Muhammad. Jadi Muhammad satu, Sulaiman satu. Ayahnya namanya Abdul Wahab. Ayahnya ulama sufi, kakaknya ulama sufi yang membolehkan zikir, yang membolehkan tawasul. Ayahnya dan saudaranya ini akan dibunuhnya karena berbeda pemahaman dengan dirinya. Dikejarnya, akan dibunuh. Sehingga kakaknya yang bernama Sulaiman ini berkesempatan mengarang kitab. Itulah kitab yang beliau karang. Beliau beri dengan nama Sawa'ikul Uluhiyah fi Raddadil Wahhabiyah. Kakaknya yang mengarang, Sulaiman bin Abdul Wahab. Saya punya kitabnya. Kakaknya menceritakan betapa bahayanya pemahaman adiknya. Adiknya mengkafirkan orang yang tidak seide dengan dia. Adiknya berani membunuh orang yang tidak seide dengan dia, yang tidak sepemikiran dengan dia. Karena sudah buruk dari masa ke masa, masa ke masa, masa ke masa. Cerita tentang Wahabi ini berdarah kasusnya dahulu kala. Maka hari ini ditukarlah nama itu, dipoleslah dengan Salafi. Kalau bicara hujatan, cacian, makian biasa, biasa. Ya kita kalau berdakwah nggak dihujat sama musuh kita, kata Ibnu Qayyim apa? Ad-diddu yuzhiru hasanuhu biddi wa biddiha tatabayanul asya. Dengan adanya permusuhan dan dimusuhi oleh musuhmu, kamu akan tahu kebenaran dirimu karena kamu dimusuhi. Karena kamu menyampaikan sebuah kebenaran, kamu nggak dimusuhi, berarti kamu bercampur dengan yang nggak benar. Dari zaman Nabi, ketika Nabi mengajak bab rububiyah biasa aja, pas bicara tauhid musuh. Sama dari mulai pahlawan-pahlawan Islam di Indonesia kan begitu. Waktu mengajak bermusyawarah, berembuk, bagaimana bercocok tanam, belum ada keributan. Ketika sudah ngomong yang namanya tauhid, Tengku Umar bicara tauhid, Tuanku Imam Bonjol bicara tauhid, Sultan Hasanuddin bicara tauhid, Pangeran Diponegoro bicara tauhid, kemudian terus sampai kepada Hadratussyeikh Hasyim Asy'ari bicara tauhid, biar Kyai Ahmad Dahlan bicara tauhid, Haji Agus Salim bicara tauhid, Buya Hamka Ahsan, semua bicara tauhid. Belanda khawatir musuh-musuh Islam. Ternyata mereka ekstremis Wahabi. Saya sih kalau baca-baca sejarah gini, ini cuma pengulangan doang. Mental Belanda masih nempel di badan kita. Mental VOC. Ngeliat orang tegesan dikit, Wahabi, Wahabi. Wahabi dirusak. Padahal tiap tahun pada haji ke negeri Wahabi. Betul? Dan pada istirahat di negeri Wahabi aman-aman aja. Ini Wahabi yang mana sih yang dimaksud gitu? Raja Wahabi datang dengan pinjaman tanpa bunga. Raja Wahabi datang nggak ngerepotin, udah mobil bawa sendiri, pesawat bawa sendiri, betul? Sampai datang ke pulau yang dikatakan Pulau Dewata. Cuman tolong kalau saya datang, tolong yang namanya patung dihijab, betul? Bahkan yang benci Wahabi pun tinggal tenang di negeri Wahabi sekarang, betul? Ini sebenarnya ini yang benci ini siapa sih? Makanya kemarin saya lagi wukuf di Arafah, saya ketemu semua sama alumni-alumni pejuang-pejuang di Indonesia ini. Saya temuin atu-atu. Sampai yang menghujat, menjawab, dan meremehkan fitnah yang terjadi kemarin. Ujung-ujungnya nggak ada permasalahan. Akhirnya mereka berkata, sebenarnya musuh kita ini sudah jelas. Kalau bahasa Allah kan, walan tardu'ankal yahuda walan nasara hatta tatabila minatahum. Yahudi, Nasrani, ini musuh kita. Setan pakai mereka buat memusuhi kita, betul? Cuma sekarang mungkin kita lupa, ini Yahudi Nasrani pun telah beranak pinak. Yahudi dengan Abdullah bin Ubay bin Salulnya, betul? Orang munafik masuk Islam di Madinah, belaga masuk Islam. Ketika sudah Rasul wafat, dia menjadi pencetus Syiah, Rafidah. Untuk cari masa, dia kumpulkan orang-orang untuk membenci Islam, mengatasnamakan membela Ali bin Abi Talib. Ali nggak pernah ngajak anak cucunya ke kuburan, bro. Ntar dulu, enak aja. Kita bela keluarga Rasul dan kita cinta sama keluarga Rasul yang menegakkan tauhid. Anda jangan ngaku keluarga Rasul kalau ngajak ke kuburan, enak aja. Nggak bisa begitu. Wallahi, betul-betul kita harus paham. Dakwah tauhid itulah yang mendatangkan kemudahan, dan negeri ini merdeka karena rahmat Allah, dan rahmat Allah datang karena tauhid, dan Indonesia harus bertauhid, bukan cuma mengaji, bertauhid. Ketika tauhid ditegakkan, Allah yang janji, Allah janji, wa ma lizzalimina min ansar. Tidak akan pernah datang pertolongan Allah buat orang yang tidak bertauhid. Makanya negeri ini seakan-akan nggak ditolong. Apa yang ada di negeri kita? Semuanya ada, cuma kurangnya tauhid. Di mana ajakan dakwah dengan baliho-baliho yang besar, ajakan-ajakan untuk berbuat syirik. Digiring manusia untuk menyembah kuburan. Digiring manusia untuk minta kepada Allah dengan cara yang haram. Walaupun nabinya berkata kullu bid'ah dhalalah, tidak, itu dulu, sekarang nggak apa-apa. Sehingga kajian tauhid ini cuma pakai broadcast, kajian yang menyesatkan pakai baliho di persimpangan jalan. Coba lihat, ini negeri kita, wahai anak bangsa, yuk bergandeng tangan, kuatkan ukhuwah kita.